Halo guys, balik lagi di channel Razan Gaming. Kali ini kita bakal ngelanjutin petualangan One Piece Ultimate Warrior 4 guys. Yaitu kita sekarang sudah berada di Sabaody Archipelago guys. Kita langsung saja memakai ini ya, si Luffy guys. Seperti apa petualangan Luffy kali ini guys? Let's go, kita mainkan. Jangan lupa ya, klik like dan subscribe-nya ya, buat yang ingin mendukung channel ini ya guys ya. Oke, dan juga komen di bawahnya guys ya, mau game apa lagi yang kita mainkan guys. Let's go, kita gaskeun mainnya ya. Waduh, ini siapa ini? Wow, ini adalah The Dark King Sirper Riley guys. Oh no. Iya, dia ini adalah wakil kapten King ya, Gold Roger guys. Oke. Nah itu dia, dia bertemu dengan Silver Riley The Dark King guys. Nah ini BG. Oh Drake. Oh Hawkins. Nah Kid Lau juga datang ke sini guys. Oh oke. Iya, mereka semua ingin melapisi kapalnya ya untuk pergi ke dunia baru guys. Apa yang terjadi ini? Oh surrender. Growth map dulu ya guys ya. Nah ini masih banyak ini. Luffy map. Oke guys, kita langsung ke kemana ini? Wah, kamu guys can step back now. Oke, kita tidak perlu stay back. Nah ini Kid kan, badannya bagus juga sedikit nih, besar badannya ya guys ya. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Nah, oh, kekuatan Kid bisa mengubah itu besi ya. Oh. Kekuatannya kayaknya magnet itu ya, bisa melekat-lekat kayak gitu guys. Oh no, kekuatan Kid sangat GG parah guys. Oke, sekarang kekuatan Luffy mamam tuh. Oh oke, sekarang kekuatan Law.
Lau. Oh. Ya 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 ya. Malah berubah. Mamam tuh. Dia bisa meletakkan sesuatu sesuka hatinya, guys. Oke. Kekuatan bagus sekali kekuatan mereka, guys. Mamam. Mamam. Maruto kok. Banyak sekali Marine Commander di sini ya. Oke. Mamam tuh. Rep, di sana lagi Marine Commander-nya, guys. Oh, di sana ya. Oke. Okay. Nah, ini dia Marine Commander, kita gaskan. Mamam tuh. Mamam. Oke, okay, berhasil, guys. Defeat Marine Commander. Sekarang kemana lagi kita, guys? Naruto kok. Kid and Lauter perlu retreat dan save. Oke, mereka langsung kabur ya. Kita kemana lagi? Head to Sabaody Park ya. Langsung saja ke kita ke Taman Sabaody, guys. Mamam tuh. Oh. Itu siapa itu? Mangrove Virgin Forest ya. Oh, kekuatan mereka udah bertambah kayaknya, guys. Dia pakai armor ini. Oke. Mereka pakai armor, guys. Ya, kita udah sampai ke Sabaody Park. Oh, itu ada kuma lagi, cok. Oh, ternyata ini bukan si Shichibukai, guys. Nah, itu bukan si Shichibukai kayaknya. Nah, kuma itu bukan si Shichibukai ya. Kuma robot itu. Nah, oh, datang wakil Admiral Kizaru Borsalino, guys. Waduh, berbahaya banget ini, guys. Oh, aku adalah Kizaru, coy. Mamam tuh. Oke, kita langsung mengalahkan Kizaru ya. Oke, okay, Kaigun Taisho. Mamam tuh. Mana itu Kizaru? Oh, itu dia. Oke, okay, mamam. Mamam tuh. Oke. Mana-mana dia? Oh, hilang, hilang. Pasoka. Mamam. Waduh, dia keluarkan kekuatan api, guys. Oh,
Oke guys. Oke guys, kekuatannya luar biasa sekali coy. Anjir, bisa kalah aku nih ah. Cari darah dulu coy. Gak ada ini. Gak ada. Kabur dulu, kabur, kabur. Nah, kita menuju ke sini dulu, coy. Itu ada satu itu ya. Siapa itu lawannya? Nah, itu Kuma lagi. Oh, datang kita harus ini. Dia langsung memblokade jembatan, guys. Oh. Mana Kumanya, udah kalah? Udah kalah cuy. Oke, kita ini ya, defeat Kuma. Oke. To allow Usopp start moving again guys. Oke. Oh, bisa kekuatannya bisa panjang ya. Oke. Ini apa nih? Defeat Kuma. Oke, kita harus mengalahkan Kuma lagi, guys. Di sana ya, Kuma ya. Oh, ini dia Kumanya. Ikuzo, kita kalahkan si Kuma. Mamam tuh Kuma. Mamam. Oh, kita berhasil. Kita harus kalahkan dulu semuanya guys. Sukses ya defeat Kuma. To allow Robin moving again guys. Mamam tuh. Kita langsung kalahkan yang ini ya. Oke. Mamam. Oke, oh itu siapa itu? Si Kuma datang lagi.
Nih Kuma. Mamam tuh Kuma. Langsung kalah dia guys. Oh ini, jangan ke situ coy, itu Kizaru. Robin Rich. Oh shit. Kizaru kekuatannya bertambah lagi nyawanya coy. Salah tadi itu. Frankie Rich Rendezvous Point ya. Oke guys, salah tadi itu ya. Apa kita seharusnya kita nggak melawan Kizaru di awal guys. Kalau kita lawan Kizaru di awal jadinya kayak gini guys. Dia bertambah lagi nyawanya. Oke, Kizaru use the power to teleport instantly. Nah dia teleport kemana itu? Nah ini Kumanya langsung kita gas ke di sini. Oh BG ya. Mamam tuh. Mamam. Kalah kan. Oke BG defeated Kuma ya. Kita harus mengalahkan yang ini lagi guys, yang di sini. Ada Kuma di sini, ini Kumanya. Oh, di sini Nami dan Zoro, coy. Kasih Mamam. Mamam tuh. Oh. Oke. Okay. Oh. Ini ada Kuma lagi, guys. Ada Kuma dengan kit ini ya. Ini dia Kumanya, guys. Kita kasih dia jurus Ceto Basoka. Mamam tuh. Nah. Kita sukses mendefeat Kuma, guys. Nah, Nami sama Zoro kemana ini? Morkuma breaking the law. Oke. Nah, kita langsung pergi ke tempat Kuma ini, guys. Oh. Ini nanti. Iya, kita harus menolong teman kita retreat, guys. Mangrove Virgin Forest. Oke. Kita misinya ini ya, mencari Kuma dulu baru mengalahkan si Kizaru tadi guys. Tadi salah, kita langsung mau mengalahkan Kizaru itu ya. Nah, ini berbahaya guys. Yaitu Basoka. Mamam tuh. Oke. Kita sudah mendepit Kuma, guys. Oke. Sukses, guys. Nah, mana si leadernya, udah datang enggak? Nah, oh, Sentomaru.
Udah datang guys, Sentomaru appear along with Kuma ya. Oke. Ini dia leadernya udah datang guys. Kita kalahkan ini dulu leadernya dulu. Keep Sentomaru beating ya. Kita harus mengalahkan Sentomaru dulu guys, baru mengalahkan si Kizaru ya. Karena ini Kizaru kayaknya nggak bisa kita kalahkan sih. Iya. Drake was rude to Kizaru. Nah, Hawking was rude to Kizaru ya. Nah, Hawking dan Drake pergi ke tempat Kizaru coy. Oke, kita langsung menuju ke ini aja ya, ke tempatnya si Sentomaru guys. Sentomaru kun. Nah, mana Sentomaru? Nah, kita ambil ini dulu coy, bahaya nih. Eh, kok nggak tepat-tepat? Nah, oke, bagus. Ini dia, Sentomaru. Takaskan. Ceto Basoka. Oke, Roketo Basoka. Nah, kit. Oh, dia barikade areanya, guys. Metal barikade. Mamamdu. Mamamdu. Basoka. Oke, Sentomaru sudah berhasil kita kalahkan guys. Kita kalahkan Kuma lagi ya. Mamamdu. Oke, Kuma udah kalah. Nah. Oh, Kuma datang lagi. Oh, ini Kizaru coy. Oh, ini berbahaya sekali lawan Kizaru ini. Apa kita bisa menang ini coy? Karena kita udah buy one sama Kizaru tadi coy. Oh, ini jurus apa aku pakai tadi? Oh, lari dulu coy, lari dulu, bahaya itu jurusnya.
Ya, sama nyawa kita tinggal separuh, coy. Mamam tuh. Mamam. Itu basoka. Mamam. Eh, kita ambil ini dulu, coy. Bahaya nih. Mana dia? Berbahaya sekali jurusnya, coy. Oke, kita harus konsen nih, guys. Berbahaya nih lawannya. Mamam tuh, Kizaru. Mana dia, Kizarunya? Mamam tuh. Oke, kita udah kalahkan dia dengan basoka kita, guys. Oh, not bad. Oke. Nah, pakai kekuatan apa dia, guys? Lah, Zoro kena, guys. Oh, berbahaya sekali, guys. Jangan, ampun. Oh, tidak, Zoro. Nah, Mamam tuh. Oke. Nah, datang relik untuk menolong si Zoro, guys. Oke, berbahaya sekali ini. Oke, Luffy minta terima kasih kepada ini ya, berterima kasih kepada si relik ya. Nah, ini pertarungan yang luar biasa antara Dark King Relic bersama si Borsalino, guys. Iya, pertarungannya luar biasa ya. Nah, kita harus kabur, guys. Kita tidak bisa menang, kata si Luffy. Waduh, berbahaya, guys. Oke, pertarungan antara Relic dengan si Borsalino ya. Nah, datang Bartolomeo Kuma, guys. Mereka semua dilempar oleh si Kuma ke tempat jauh, kan? Oke.
Semuanya udah dilempar jauh sama si Kuma, guys. Oke. Oke. Nah, mereka semua pada hilang ya. Kemana mereka, guys? Oh. Iya. Nah, telah dikalahkan, guys. Berbahaya nih. Dapat S kita, guys. Oke. Oke, guys. Kita mendapatkan peringkat S ya. Oke. Nah, guys, apa yang akan terjadi nih, guys? Sepertinya kita akan berada di perang di Marineford lagi ya. Oh, ini dia, guys. The curtain rise of the final battle. Oke, guys. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Nah, kita gaskan lagi di episode selanjutnya. Saya Rajan Gaming. Ciao.